saya akan membagi ganti cara mengganti pampersnya full pump Mio, Mio Jin ya jenisnya ya. Ini pampersnya kau saringan bensin ini. Biasa dinamai pampers ini. Ya, langsung saja. Ini tadi kendalanya berebet-berebet. Setelah dicek, ternyata di dalam tangki ini banyak airnya seperti tadi. Ini tadi air di dalam tangki tadi. Ya, ini sudah ditap sedikit tadi. Nanti sekalian kita bersihkan dan kita akan mengganti pampersnya nanti. Oke, teman. Pasnya harus pelan-pelan ini ya, jangan sampai pelampung bensinnya nanti patah, jadi harus hati-hati. Kelihatan seperti ini baru kita naikkan. Penguncinya ini sudah pas ini ya. Bisa ditarik. Sudah. Tangki kita tutupkan dulu sekalian. Tadi ada airnya ini. Kita pasang.
langsung kita pasang. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Meter ini indikator mainnya ini menyala terus, tapi tidak apa-apa ini karena pengaruh dari speedometer, our speedonya putus, tidak apa-apa. Mesin sudah bisa normal ya. Ya, ini tadi caranya mengganti pepet atau saringan bensin full pump, saringan full pump ya. Ini sebenarnya diwajibkan mengganti tiap 5 tahun sekali atau 50.000 km. Jadi per 50.000 km sebaiknya diganti yang baru ya, untuk menjaga full pump tetap bekerja dengan baik ya. Tadi pengalaman dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.